Halo sahabat bersinar BNN Kabupaten Gianyar. Kali ini BNN Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba yang diikuti oleh 10 orang peserta yang berasal dari Desa Serombe, Desa Bedulu, Badan Kes Bangpol Kabupaten Gianyar, DP3AP2KB Kabupaten Gianyar, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Dinas PMD Kabupaten Gianyar, DKKP Kabupaten Gianyar, dan Yayasan Pusala Bali. Kegiatan rapat koordinasi ketahanan keluarga anti narkoba dibuka oleh Kepala BNN Kabupaten Gianyar dan dilanjutkan oleh 2 orang narasumber, yaitu Kepala Badan Kes Bangpol dan Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Gianyar. Rapat koordinasi ini diharapkan mampu melancarkan kegiatan ketahanan keluarga yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Gianyar untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bersinar di Kabupaten Gianyar. Speed up, level up, work on drugs.